Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2022-2023. Pekan ketiga, hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022. PSIS menang 2-1 versus Barito Putra. Madura United menang 1-0 versus Persik Kediri. Dan berikut klasemen sementara BRI Liga 1 pekan ketiga. Madura United kembali ke posisi puncak dengan torehan 9 poin. PSIS naik ke posisi 5 dengan torehan 4 poin. Sementara itu Barito Putra turun ke posisi 12 dengan torehan 3 poin. Dan Persik Kediri masih berada di posisi 17 dengan torehan 1 poin. Dan berikut top scorer BRI Liga 1 pekan ketiga. Dan berikut top assist BRI Liga 1 pekan ketiga. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ketiga hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022. Borneo FC versus Persib Bandung pukul 16 waktu Indonesia Barat. Persikabo versus Persis Solo pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Persita Tangerang versus Dewa United. Dan Bayangkara FC versus Persebaya Surabaya pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon dukungannya untuk berkembangnya channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada video berikutnya.